tiga suku hiburan baru Janaka dan Balaku. Semasa suku Sincai yo ke sao ke ni me ta xiao teng xiao a. Oh aya aje ama apa ini ke baiknya pun jerke. Come on everybody, let's enjoy Mark Tiga Suku Show. Duduk dan menung mata memandang, hatiku sangat senang, hatiku sangat senang. Agaknya nasib saya belum tak senang. Apa saya buat semua tak kena. Kali ini kena agaknya. Apa malam nasib aku ni? Ha, itu pun bas datang. Beli! Berhenti! Hei! Berhenti, hei! Apa ni? Hei, nanti guru, hei! Hei, berhenti! Berhenti, anak muda, hei! Hei! Berhentilah, hei! Hei! Apa? Mata lu peka? Tak apa, tak apa. Bagi dia cat. Dia naik dulu. Apalah. Dia pakai seluar hitam. Selalu dia dengkikan aku. Kali ini, aku tak mahu tunggu. Mas datang tadi yang aku sempat. Aku ni bodoh. Boleh ditunjul-tunjul. Baik. Inilah peluang aku. Nak ajar sesiapa juga. Kali ini baru dia orang tahu. Aku ke yang bodoh, dia orang ke bodoh. Itu ah makcik, tempat bas stop kat sana. Ah, marilah. Tinggal. Dia orang semua nak kena ni kang. Tengoklah.
Saya pun datang jumpa tengok-tengok sini. Baik kerja sini banyak bagus. Sini syuting gambar, punya ambil gambar. Ada perempuan cantik, ada main-main wayang, ada silat macam. Ada hero bergambar. Kemarin baik saya ada pergi India tu. Saya jumpa baik punya bapa. Apa, bapa? Mana mau pergi? Dalam mau pergi lah. Apa pasal? Saya mau cari kerja lah, baik. Apa pasal mau pergi pula? Tolonglah, baik. Nanti saya dapat kerja. Saya belanja baik makan capati sama sambal belanja. Keluar! Keluar! Banyak sangat kaya ini. Dah penuh tu.
Inilah. Tolonglah aku sikit. Setan nyebaik. Ulat bulu besar kau, ya? Bila perempuan kau kelahir, ya? Aku kata kelahir, ya? Puas saja. Tak kerja hari ini, Mamat? Tak. Senang-senang datanglah rumah. Ya. Duduk sana, ya? Ah, sana. Batangnya macam mana? Tak menyala lah. Dapat aku minum air. Perut dah kosong. Keluarkan air. Orang tak nampak. Aku seorang saja. Keluarlah. Aku ni. Hah. Aku tahu lah kau lapar. Aku pun lapar juga. Diamlah. Tak apa. Ni hari kita cuti makan. Kali mengatakan rumah ini suwe. Rumah tak terdak suwe, kau tahu? Kau yang suwe. Fikir dua kali dulu sebelum kau membuat tuduhan. Dan kalau tidak, buruk padan. Jatuh mulut kau tu sedikit. Siapa? Apa semua boleh dengar.
semua cakap pun boleh dengar. Memang rumah yang sui. Kau lah sui, Mak. Bukan rumah. Kau yang menakut-nakutkan aku tadi, ya? Eh, apa macam orang gila saja ni? Aku dengar macam suara kau menakut-nakutkan aku, lihat. Tidaklah. Kalau tidak kau, nunggulah agaknya. Betul, Lias. Apa kau cakap ni, Mat? Aku baru habis kerja. Sekarang aku penat, aku nak balik. Nanti, tolong aku lihat dekat rumah aku ada hantu, Lias. Hantu? Tunjuk aku pergi. Kau jangan dulu. Assalamualaikum, siapa di dalam? Waalaikumsalam, aku di dalam. Kau ada betul gila, Mat. Siang-siang hari pun kau takut. Apa? Siapa di sini? Sudah, kau duduk sini. Aku nak pergi kerja dah. Takut. Hei, Mat. Panggil Lias kembali. Siapa ni? Tadi dia ada kat sini. Dia suruh panggil kau, sumpah Lias. Dia suruh panggil kau. Sudah! Jangan merepek! Kau dengan suara itu boleh jahanam. Aku nak pergi kerja sekarang. Lias! Kalau berani, kalau kau nak jantan, keluarlah lawan aku. Satu sama satu. Kau boleh keluarlah. Pilih senjata apa yang kau nak. Kau nak parang? Pisau? Kau nak pistol? Aku tak takutlah. Dulu, nenek aku Robin Hood, kau tahu tak? Kau pernah dengan aku? Keluarlah. Tahu lagi aku siapa, eh? Nak bersingat? Sekat kayu? Sekat badi? Sekarang aku cekat badi, lepar kat muka kau. Tahu lagi aku siapa, eh? Keluarlah! Keluar! Nak boksi? Sekarang pilih. Senjata mana yang kau mahu? Jangan bunuh aku tu. Tak. Aku tak mau mati. Sekarang siapa suwe? Rumah yang suwe tu. Saya tu. Sekarang baru tahu engkau yang suwe, ha? Ya tu. Siapa suwe? Aku suwe tu. Kenapa engkau suwe? Dulu saya ada kerja tu. Lepas tu company tu bankrupt. Habis saya kena berhenti kerja tu. Lepas tu saya kahwin. Kahwin dengan perempuan cantik tu. Tapi bina orang tu. Lepas itu saya masuk kerja bomba. Sekali kedai bomba terbakar tu. Saya kena berhenti kerja lagi. Lepas tu saya kerja tak dapat lagi. Kau tahu aku siapa? Saya belum teka lagi tu. Kau belum teka lagi. Baik. Sekarang teka. Siapa? Putih anak.
Kepala. Jambul tu. Aku. Penunggu rumah ini. Penunggu rumah ini. Kalau engkau penunggu rumah, tolonglah aku. Baik. Sebutkan. Apa yang kau mahu? Aku nak makan. Nampak aku makan ayam panggang, nasi biryani, sambal belacan, sayur tumis, kelapa. Tengok di atas meja ini. Meja mana ini? Kenapa meja ada di dalam pondok ini? Itu. Belakang. Saya bukan nak air ni, Datuk. Saya nak air minum. Saya sudah mandi 10 kali ni lagi mandi. Allah, saya nak air minum, Tok. Oh, cakap air minum, ha? Ha. Maaf. Ha, ini nak terima kasih banyak, Tok. Kenapa kau tak sebut air minum? Aku ingat kau nak mandi. Nak sebutkan badan kau. Ah, kenyangnya aku. Terima kasih lagi, Tok. Kenyang. Sekarang perut dah kenyang. Kepala tak pusing lagi. Sekarang bagaimana, Mat? Kau dah kenyang? Sudah, Dok. Terima kasih. Apa lagi yang kau hendakkan dalam pecah? Saya dalam hidup bujang, Tok. Kalau dapat kawan macam perempuan. Jadi, engkau hendakkan kawan perempuan pula? Ini juga dengan percuma? Baik. Datuk, tolong sikit, Tok. Saya bukan nak yang kecil ni. Saya nak perempuan yang besar gitu, Tok. Memang dasar engkau tak pernah berpada dengan apa yang diberi. Terima kasih. Tanganlah, terima kasihlah, Tok. Asal betul. Baru mulai ni sekali aku jumpa. Asal betul. Datuk, ini aku macam ini. Cucu kekasih ini, Tok. Lepaskan aku. Tok, ambil adik balik, Tok. Senang rasa hati aku. Baik tak habis nyawa aku, dia kerenyam tadi. Mat. Kau buat apa tu, Mat? Apa yang Datuk bagi? Saya nak perempuan yang pinggang ramping, dada bidang, alis lentik, rambut kerinting, pipi licin, hidung mancung. Begitu yang lawa. Ini segala cucu gegasi Datuk bagi. Masih tak puas hati lagi? Sekarang
engkau hendakkan perempuan yang cantik. Baik. Tetapi, engkau jangan bercakap dengan dia. Jangan sentuh dia. Sentuh pipinya boleh, Tok? Tidak, tak boleh. Rambutnya pun kau tak boleh sentuh. Ada perjalanan yang baik. Bagus, Tuan. Guard sampai pukul berapa? Guard sampai pukul 10 malam, Tuan. Ada apa berita yang baik? Tak bagus, Tuan. Ada kecurian dekat Bedok, Tuan. RM10,000. Pencuri itu belum dapat tangkap lagi. Oh, kalau begitu, kau mesti tangkap dia sampai dapat. Baik, Tuan. Nanti aku boleh kasih kau pangkat PWD. Ya, Tuan. Bye-bye, ya. Woi! Tuh! Tuan kenalan saya? Aku pula tak kenal dia, Azir. Oh, kau, Mat. Kau cuba main dengan aku, ya? Topi baru. Baju baru. Tali leher pun baru. Mat. Mana kau dapat ni duit, ha? Duit. Aku boleh bagi. Banyak kau nak?
Oh, rupanya kau yang mencuri dekat bedok malam tadi, ya? Ikut aku balik. Ini dah Datuk penunggu rumah aku yang kasih. Kau tak percaya. Datang kau bagi kau? Ya. Boleh tunjuk Datuk kau rumah aku? Oh, boleh nak tengok. Mari. Ambil ni. Hai, kau lagi. Tahu lagi ya, rumah ni ada Datuk penunggu aku. Datuk! Datuk! Kawan saya nak jumpa, Datuk. Keluarlah, kejap. Datuk! Datuk! Datuk penunggu rumah. Ni kawan saya, dia pun orang miskin. Kasihlah sikit duit tu. Datuk! Datuk penunggu! Kau kata orang yang aku tak nampak bagi kau duit, bukan? Tentu, tentu. RM10,000, bukan? Aduh, wang kau rompat dekat bedok semalam itu, ya, Man? Ha? Kau boleh catat dekat balai. Mari! Datuk! Datuk, tolonglah pulih nak tangkap tu. Kau boleh catat Datuk kau dekat balai. Mari! Datuk! Jalan! Kau tengok pulih catat Datuk. Aku takut. Boleh. Kau baik hati, nak. Kasih kau roti. Berapa lama kau kena jail? Aku kena lama lah. 3 bulan aku kena. 3 bulan? Ha? Aku 30 tahun dah kat dalam jail. 30 tahun kau kena? Ha. Oh. Ini, kau suka duduk sini? Aku memang suka duduk sini lah. Sini bagus. Kenapa? Pasal apa kau kena tangkap? Aku curi botol lah. Kau curi botol? Curi botol. Botol kau curi. Apa ini tu? Duduk. Ini lah. Double zero seven calling, over. 007 receiving. Kata orang, anak cuba nak kata bus. Baru bus kata malah kaca mudik lah bus. Bus kapal. Tuan apa kata jalan laca bus. Okey? Ha. Jangan takut. Malam ini, bos. Thank you.
Pegang pistol ni lah. Pistol. Malam ini, kita semua boleh lari. Lari ke mana? Jangan jadi bodoh. Kau tunggu di sini. Aku lepaskan kawan yang lain. Panggilkan pelayan tu, bawa dia kemari. Aku nak suruh pijat kaki aku. Baik tuan. Dekat. Setelah. Ramping, lemah, lembut, hidung mancung, pipi licin, itulah dia. Oh, yang itu tuan. Ha, yang begini. Ya. Oh, boleh tuan, boleh. Jangan boleh-boleh saja, bawa lekas. Baik tuan, baik tuan. Ha, pergi lah. Pun dalam jil, semua siap. Ada radio, ada televisyen, ada peti air batu, ada kipas, ada dayang pula. Iya. Siapa nama awak ni? Nama saya Aminah. Oh, lembut aja. Nama awak ni siapa? Zainab. Zainab. Tak apa kan? Beta panggil dan dayang ni semua kemari. Beta nak suruh picit. Picit apanya? Eh, picit kaki lah. Ha, apa lagi? Jangan kalah kerja dah. Eh, ambilkan cerut beta dulu eh. Kat mana cerutnya? Hari tua dalam kotak tu. Eh, salah masuk. Kau nak tu, orang hawa. Kau tu. Satu saya cabut. Tak macam. Oh.
Dayang, pasang ke rekod tu. Raja aku ni lah. Nak makan ada, minum ada, main-main pun ada. Macam surga. Berhenti, berhenti. Ambilkan bete tape recorder tu. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, stop, look, go. Go lah. Kau pergilah aku. Aku nak dengar. Hey, Mat. Kau jangan ingat engkau tu raja. Engkaulah manusia yang paling bebal, pemalas, yang senantiasa menuduh orang saja yang bersalah. Kau ingin hidup senang, mewah, tetapi malas, mengharapkan pemberian orang saja. Aku dah tolong engkau. Aku beri engkau makanan, perempuan, wang. Tetapi engkau telah lupa daratan, lupakan diri engkau. Sekarang, lagi sekali engkau lupa darat. Kalau engkau tak rubah pendirian baru itu, engkau akan menyesal. Engkau akan ditimpa malam, melarat hidup engkau. Engkau akan terus, terus melarat. Malam. Ada barang-barang mat. Eh, tunggu rumah. Kau takut nampak polis, ya? Memang saya nak main sini, Cik Mat. Betulan pula Cik Mat pun panggil saya. Ya, cuba tu. Terima kasih, terima kasih. Cik Mat apa? Tak usah, Cik Mat. Tak usah gaduh-gaduh. Terima kasih. Sekejap lagi saya nak pergi dah, Cik Mat. Nak kopi? Kopi tak ada, Cik. Air lain ada. Bukan kopi. Maksud saya, sekejap lagi saya nak pergi. Oh, nak pergi. Cakaplah pergi. Pergi pula. Nampak gaya Cik Mat ni tak faham lagi cakap saya ni. Bukan tak faham. Tak kerti saja. Nampak gaya ni Cik Mat pun. Seronok yang tak kira-kira. Ya, kira-kira apa, Cik? Boleh saya terus buat? Bukan kira-kira, Cik Mat. Maksud saya, Mat-Mat dan Cik Mat ni gembira yang tak kira-kira. Oh, saya. Saya memang gembira. Eh, gembira. Suka, eh, suka. Lah, ni seronok, hang kata. Lebih-lebih lagi, Cik Mat ni dia bebas dari penjara. Wah, macam raja saya ni. Semua ada. Nak makan ada, nak minum ada, pakaian ada, main-mainan ada. Ada. Cakap. Ini jasa Cik Mat nahankan orang salah daripada nak melepaskan diri. Ah, itu bukan kecil saja. Lupakan itu semua. Hari ini Cik Mat dibebaskan. Dibebaskan? Ya. Baguslah. Saya boleh duduk sini terus. Cik Mat tak boleh duduk di sini. Cik Mat mesti keluar hari ini juga. Encik ni main ni. Janganlah gitu, Encik. Dah betul, Cik Mat. Bukan saya melawak-melawak dah. Alah, tolonglah saya, Encik. Saya senang duduk di sini. Inilah surga buat saya. Semua cukup. Hang jangan duduk mengarut, Cik Mat. Hang mesti kena keluar hari ini. Saya tak mau keluar.
Perintah keluar, Cik Mat mesti kena keluar. Tak mau, saya tak mau keluar. Saya nak duduk sini juga. Polis, bawa dia keluar. Alah, tolong Cik, jangan keluarkan saya, Cik. Alah, saya sembah ujung kaki lutut, Cik. Alah, inilah surga saya, Cik. Alah, tolong jangan keluarkan saya. Jangan. Apa lagi? Bawa dia keluar. Aku tak mau keluar. Tolong, Cik. Tak nak keluar, Cik. Inilah rumah saya, Cik. Hai, Hiro. Temenung nampak aja. Aku fikir yang menolong kau di dalam jail itu datuk kau yang aku tak nampak kemarin. Ya. Nanti aku jumpa penunggu rumah yang berdebah atau pelanyak-pelanyak aja. Datuk! Oh, Datuk! Datuk penunggu, keluarlah! Penunggu berdebah. Pasal kau lah aku kena sumbat dalam jail. Gila kau ni, Mat. Kerana aku, kau masuk jail. Kau tabah? Aku sudah beri amaran pada kau kemarin, bukan? Sudah cukup dengan kau menyayar. Memang kau berdebah. Wah, sekarang kau sudah sombong, ya? Sudah tentu. Sekarang aku sudah jadi hero, kau tahu? Sekali aku ganyang kau dengan penyapu, kau tahu? Lendang Cik Adik jatuh. Saya jumpa. Saya. Oh, ya. Terima kasih, Cik Abang. Saya tumpang tanya sikit, boleh? Boleh. Apa salahnya? Cik Abang sesat jalan? Bukan sesat jalan. Sesat hati. Saya tumpang tanya lagi sikit, boleh? Boleh. Banyak-banyak pun boleh. Oh. Tanyalah. Ya. Cik Adik ni siapa namanya? Nama saya? Nama saya Aloya. Oh, nama saya I Love You. Tanya lagi boleh? Tanyalah. Cik Adik ni mak lagi? Mak ada. Saya pun ada. Bapa ada lagi, bapa. Bapa, bapa tak ada. Saya pun tak ada. Abang ada. Abang? Abang ada. Saya pun ada. Adik tak adik? Ha? Adik ada. Saya pun ada adik. Adik saya kecil macam toyot. Yang macam mak sama bapa tu adik. Kan saya katakan mak ada di rumah. Bukan itu. Yang macam la la la. La la. Apa pula? Ala laki. Oh. Wahai cik adik yang muda bestari. Rupamu yang cantik dek, hai menarik hati. Jangan cakap sombong dek pada laki-laki.
Kalau ku sudah cinta, apa jadi tak peduli ku punya-punya nanti. Aila jantan buruk, muka serupa tembok. Bila lihat perempuan, terus jadi sibuk. Tak sadar diri, kelakuan macam beruk. Tak boleh dekat sebab baunya busuk. Busuk? Belum tahu lagi ya. Wahailah cik adik, jangan cakap begitu. Biar rupa buruk tapi hati nombor satu. Belum tahu. Kalau betul lah cik adik tidak mau. Sekarang saya cari bomo, saya bikin ilmu. Jalan dah. Biar pasang ilmu, minyak seribu guna. Ku peduli apa kerana ku tak cinta. Jangan tunjuk lagak, jangan tunjuk lawa. Kocekmu kosong, satu sen pun tak ada. Hei, dia tak ada dalam kocek. GPO banyak duit lah. Luarkanlah. Bukan mau lagak, dek. Bukan mau lawa. Tidak mau tunjuk, dek. Banyak harta benda. Tapi kalau macam cik adik, berapa mas kawinnya? Sekarang saya bayar cash berapa saja. Boleh bayar cash dah. Aku bukan barang, mau letak harga. Bukannya wang ringgit jadi antaranya. Tapi kalau cik abang suka sama saya, sekarang kita jumpa tok kadi terus menikah. Alamak, ada can aku. Kalaulah begitu dek, senang sudah jelas. Abang kerja rajin dek, tak mau malas-malas. Bila sudah kahwin dek, bertelur dan menetas. Sampai dapat anak kita berbelas-belas. Eh, Mat, kau mini kau ke? Kau lihat. Eh, simpanlah silap kau tu, Mat. Mengapa kau suka ganggu aku, Lias? Eh, kau tak boleh duduk di sini, Mat. Pasal apa tak boleh? Eh, negeri kita sudah bebas. Merdeka. Betul. Ha. Pakailah otak kau sedikit. Otak lembu? Orang tak tinggal bawa pokok. Aku tinggallah. Dulu, aku tumpang matuk kau, aku diganggu penunggu rumah. Pasal penunggu rumah, aku ditangkap. Di jail. Dalam jail, baru elok-elok aku nak senang, aku dialah keluar. Inilah penunggu rumah punya pasal. Tapi, Mat, tak sehat duduk di sini. Kenapa? Membahaya bawa pokok. Bahaya apa? Ya, kalaulah pokok ni tumpang, atau dahan kayu patah jatuh. Bukan dah aku cakap, Mat. Kalau buah kelapa jatuh, atau buah durian jatuh ke kepala engkau, baru engkau tahu. Sabar. Aku terima apa saja yang menimpa aku. Kadang-kadang, benda-benda ni semua ada yang bawa nasib baik. Siapa tahu Tuhan punya buah. Kan? Aku dah kata, inilah tandanya aku dapat nasib baik. Nasib kau baik ke atau nasib kau tak baik ni, Mat? Rasanya nasib kau tak baik. Kau semua tak baik.
Mat! Hei, Mat! Apa ini? Kau boleh masuk jail lagi sekali. Kenapa? Kerana mencuri harta orang ramai. Aku tak mencuri. Apa ambil saja? Sekarang ni, orang semua ada skuter, ada motosikal sendiri, ada kereta sendiri, ada roket sendiri, yang ada orang ada kapal terbang sendiri. Aku ada bastu untuk aku sendiri. Mat, mat, mat. Kau ni betul lah tiga suku. Apa dah jadi ni? Kau tengok, kuasa pasang aku. Hei, Deva, jalanlah. Apa lu pergi sini? Sini bukan bus stop, tak ada orang mau naik lah. Jalan, Deva. Hei, lu mata buta. Lu tak ada tengok itu bus stop lah. Hei, Deva, jalanlah. Tangkap kau ni. Tapi tak guna. Otak kau miring, gila. Biar kau pulang basok tu. Eh, Mat. Kau dapat kerja tak? Ha? Aku nak dapat kerja? Cium kerja pun tak dapat. Kau pergi cari kerja pakai begini? Habis aku mana ada baju yang lain? Kau betul bodoh lah, Mat. Pakai koyak. Rabak. Duduk bawah pokok. Nak ambil ni, pakai. Pergi cari kerja lagi. Ha? Nasrullah. Natupi. Aku mana boleh pakai baju kau ni, Lias? Boleh, Mat. Baju ni waktu aku kurus dulu. Betul ni, Lias? Betul lah. Lekas pakai lah. Takkan kau nak pakai sini? Pergi bayar buku tu. Tapi tuan, apa mau tuan? Saya mau jumpa manager. Okey, baik, boleh masuk. Okey, tuan boleh pergi ke office. Baik, tak ada kenal sama saya. Tak ada, tuan. Apa, baik, jangan bikin semacam lah. Sorry, Encik, sorry. Sekarang boleh jalan ini office. Hei, baik. Dalam dunia tengok orang baik sikit lah. Jangan tengok dia punya kulit lah. Tengok saya punya isi, punya dalam lah. Orang, Encik. Sorry, Encik, boleh pergi office. Ini kali tak apa, baik. Lain kali jaga baik, eh. Ada apa? Halo? Nanti ada orang nak cakap. Halo, cakap.
Bini nak bayar. Hantar lekas. Hantar. Haa, dekat workshop. Haa. Haa, pergi, pergi, pergi. Bukan awak, bukan awak. Nanti, ini ada anak beranak ni. Ada anak beranak, nanti sekejap. Ira, hantar lekas. Nanti. Bukan, bukan bini awak. Ini. Siapa? Haa, Mak Lepi. Ira, tak bergerak. Halo? Kamu? Kenapa? Nenek mati? Oh, tak apa, dia dah tua. Hidup dalam mampu sepik dunia. Ah, bukan awak, bukan awak. Ya? Bukan awak, ada orang nenek mati. Ha? Halo? Tak mau ni. Belum bunuh. Lu siapa? Lu berani masuk sini tak?